Puluh-puluh imah di dua desa di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, ruksak katarajang angin anu ngagelebug poe Minggu pas sore 11 April 2021. Karere anana anu ruksak teh bagian hateup imah warga, tapi aya oge anu rugrug katinggang tangkal anu rungkad. Sanajan kitu taya korban jiwa dina eta kajadian. Antukna warga diwogan ku aparat TNI memeres sarta memenah imahna anu ruksak. 20-an anggota TNI ti secaba Rindam Siliwangi ngawewegan warga nuker memejehna memeres sarta ngomean imah anu ruksak alatan dibuburak angin anu ngagelebug di Desa Sindanglaya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Imah warga ruksak balukar katarajang angin poe Minggu pas sore 11 April 2021. Lianti Desa Sindanglaya mangpuluh-puluh imah di Desa Cikadut gerusak parna. Samalah sawatara wangunan imah ruksak alatan katinggang ku tangkal anu rungkad. Salah seorang warga Sindanglaya galih ngeceskeun angin ngagelebug di eta lelewek jam 2 paso sore. Kiwari warga nu imahna ruksak alatan katarajang musibah angin anu ngagelebug masih ngadago bantuan ti pamarentah daerah. Ini tuh kejadian jam berapa nih, Pak? Sekitar kurang lebih jam 2-an. Gimana peristiwanya? Hujan dulu? Pertama hujan es dulu, udah hujan es, sambung angin, sama hujan besar gitu, badai. Gitu. Banyak rumah rusak? Banyak, Pak, ini di belakang juga banyak. Pohon-pohon ini ada 6 lah kurang lebih. 10? 10 sama yang di belakang. Tapi nggak ada korban gimana? Alhamdulillah korban nggak ada. Tapi rumah rusaknya apa aja mungkin? Bisa dilihat itu bes, pokoknya banyak. Rusak. Jadi atap ya? Atapnya. Di Namprona luyu karena catatan anuka tampak ku Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung di Desa Sindanglaya, meh 44 imah warga raruksak. Taya korban jiwa dinyata kejadian, tapi kerugian material warga ngahontal mang puluh-puluh juta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.